Di antara tanda akhir zaman yang paling nampak di hadapan mata kita ialah kekurangan ulama. Kekurangan para alim ulama. Mereka masih ada tapi tak ramai. Ada pun taklah berkualiti macam dulu. Kalau pepatah Melayu mengatakan patah tumbuh, hilang berganti, pepatah ini sah untuk lain pada ulama. Ulama dia patah, payah tumbuh. Dia hilang, payah berganti. Bukan seperti PM, tak patah lagi, orang berebut dan nak duduk nanti. Tak hilang lagi, banyak nak gantilah. Tapi ulama kita, mereka satu persatu meninggalkan kita. Di Kedah, lebih kurang 3 tahun yang lalu kita kehilangan Tuan Guru Haji Saleh di SIK. Sampai sekarang tak ada ganti lagi. Maksud ganti seperti dia. Ganti bagi ada tu adalah, tapi nak ganti orang yang alim macam dia susah. Begitu juga di Pulau Pinang, sudah lama kita ditinggalkan oleh Tuan Guru Abdullah Fahim. Mana ada ganti macam beliau? Belum ada. Itu kita sedih. Ini tanda akhir zaman. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu daripada umat Islam ini sekaligus, tidak. Tapi ilmu itu diangkat daripada umat Islam dengan cara sedikit demi sedikit, yaitu biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Bila Tuan Guru meninggal dunia, terkuburlah bersamanya ilmu yang ada dalam dadanya.